Alhamdulillah, pertamanya saya diberi kepercayaan lagi sekali untuk menggalas amanah ini oleh parti. Dan alhamdulillah baru saja selesai majlis penamaan calon, saya dapat 02 dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penyokong saya yang hadir pada pagi ini yang saya kira cukup luar biasa bersama-sama saya. Jadi ini memberikan saya satu semangat untuk saya terus berbakti kepada masyarakat dan rakyat di Dun Sungai Tawar ini. Jadi visi saya adalah tradisi diteruskan, visi diperkasa dan rakyat diutamakan. Sungai Tawar di hatiku. Jadi saya mengharap undi dan sokongan daripada semua pengundi di Dun Sungai Tawar, dan saya juga mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. Sesungguhnya kekurangan itu datang daripada saya dan yang baik itu datang daripada Allah SWT dan kita semua. Terima kasih. Bagi saya yang paling penting adalah tanggungjawab kita sebagai pemimpin yang telah diberikan amanah, sejauh mana kita melaksanakan tanggungjawab kita. Soal siapa yang bertanding, saya meraihkan demokrasi di dalam negara kita ini. Selamat bertanding kepada mereka. Saya tidak pernah memandang remeh sesiapa calon. Yang paling penting usaha kita untuk menjaga rakyat di Dun Sungai Tawar itu paling penting.